Halo sahabat badminton semuanya, kembali lagi di Fun Channel dan terima kasih kalian sudah ngeklik video ini. Dan kali ini di Fun Channel kita akan membahas perjalanan Queen BWF kita, Tai Zhu Ying, yang berhasil menjadi yang terbaik di Indonesia Open Super 1000 di tahun 2022. Lalu bagaimanakah atau siapa sajakah yang dikalahkan oleh Queen Tai Zhu Ying? Dari mulai babak quarter final hingga babak grand final berlangsung. Dan ini dia perjalanan pertama, kita mulai di babak quarter final Indonesia Open Super 1000 tahun 2022, di mana Tai Zhu Ying melawan tunggal putri asal Denmark Line Kejarspelt dengan 2 game langsung. Dan perolehan skor yang didapat oleh Tai Zhu Ying yaitu 21-13 di babak pertama dan di babak kedua atau di game kedua 21-13. So casual about it too. Oh my goodness. Game 21. To close out game number one, take a look at this. Last moment just turning that racket head to play it cross court. Lovely. 2 points away. Perjalanan selanjutnya yaitu di babak semifinal, di mana Tai Zhu Ying di babak semifinal bertemu dengan tunggal putri asal China yaitu Chen Yufei. Di babak semifinal sepertinya Queen Tai Zhu Ying bertemu dengan lawan yang sangat susah atau lawan yang sangat sulit karena bertemu dengan tunggal putri asal China. Walaupun demikian, Queen Tai Zhu Ying bisa melaju pesat walaupun di game pertama harus mengakui keunggulan dari Chen Yufei dengan skor angka 10-21. Tetapi Tai Zhu Ying bangkit di game kedua dan di game ketiga dengan perolehan air di game kedua yaitu 26-24, sementara di game ketiga yaitu 21-12. Dan dengan kemenangan ini, Queen Tai Zhu Ying, tunggal putri asal Taiwan ini, berhasil melaju ke babak Grand Final Indonesia Open Super 1000 tahun 2022. Selanjutnya yaitu perjalanan Tai Zhu Ying untuk menjuarai Indonesia Open Super 1000 2022 yaitu di babak Grand Final, di mana di babak Grand Final Tai Zhu Ying lagi-lagi bertemu dengan tunggal putri asal China lainnya yaitu bernama Wang Ziyi, di mana di babak Grand Final pertandingan sangatlah seru karena Tai Zhu Ying kembali lagi menemukan kerepotan di babak pertama.
Dan di babak selanjutnya Tai Zu Ying unggul dengan skor yang sangat jauh. Dan berikut ini adalah hasil pertandingan untuk Tai Zu Ying di babak grand final melawan China Wang Zi. Di game pertama Tai Zu Ying kalah dengan skor 2-1-2-3. Kemudian Tai Zu Ying berhasil melaju di game kedua yaitu dengan skor 2-1-6. Dan di game penentuan yaitu di game ketiga Tai Zu Ying berhasil menuntaskan perjalanannya dengan baik yaitu dengan skor 2-1-15. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan kalian like, comment, share, and subscribe. Terima kasih and congratulations to my queen Tai Zu Ying.